Nama gamenya Night Runners, masih prolog, belum rilis. Settingnya tahun 90. Vibes-nya vibes PS2 tapi kental banget Kaido Racer 90-annya. Nama Jepang. Saiful atau Saiful. What's up, Saiburu? Welcome to Japan. It's great to have you here. And I said to put my grab card. Yes, you're here, but I sold them all. Oke, jadi ceritanya setahu sesotoynya gue aja ya. Ini waktu awal main, kira-kira karakter yang kita mainkan ini orang luar, bukan orang Jepang. Dia ke Jepang gak tahu ngapain sih, tapi tiba-tiba udah dapat garasi dan disuruh nyari duit dalam kotak sepatu katanya. Lokasinya ada di sini. Sekitar 800 yen. Go to computer and get onto the used car auction. Oke, kita ikut lelang di komputer. Komputernya jadul. Nah, ini pilihan-pilihan mobil. Ini masih generik ya karena nggak lisensi. Gue harap sih waktu full release nanti ada modder yang bisa ngubah mobil jadi autentik. Jadi sani selipisannya adalah Nissan 180SX dan 200SX. Ada auto, manual, terus di bagian deskripsi itu ada yang rusak, oil pressure, full tank of fuel. Kita cari yang murah aja lah, 180. Kita beli yang ini. Nissan 180SX. Oke, deal. Sekarang uang kita sisa 196 yen. Exit. Nah, ini mobilnya baru kita beli. Ganti oli dulu. Ya, di kotor oli di atas sudah hijau. Sama bensin tadi. Tapi gue mau ganti knalpotnya di sini dulu. Kita customize. Yang lain-lain nanti aja, soalnya agak mahal di sini wheels-nya. Wheels-nya jelek banget sih. Tapi knalpot yang paling penting dulu pertama. Exterior. Keren banget di sini, modification-nya keren banget, sampai lampu, front bumper, front fender, hood, side mirror, side skirt, rear bumper, rear fender, sampai lampu belakang. Gak tuh
pasti kita yang paling penting adalah kenal pot. Berapa sih 30 bro? Buset 400. Originator stock aja kayaknya. Biar agak plong suaranya. Ini deh 35.000 kan. 5.500 yen. Add to cart. Terus apa lagi ya? Itu deh yang udah dulu. Sisa 161. Nah, kerennya di Netrunners ini kalau kita beli part itu ada part masangnya. Tuh, terus yang part yang apa exhaust lama kita simpan di storage. Tuh, gokil nggak tuh? Di mobil kayaknya harus kita turunin sedikit deh. Supaya nggak terlalu tinggi. Pelknya aneh banget kayak... kayak mobil Agya. Wheels. Wheels biar aja handling. Nah, ini chamber. Kita slam sedikit. Berapa ya? Segini. 105. 120 deh ya. Next part kita beli velg deh kalau udah ada uang. To slam mobil gua JDM 180 sek. Beli bensin gak? Gue suka banget sama loading game ini. Vibes-nya beneran 90 banget. Itu tadi sih yang paling gue tunggu kalau game ini udah full release. Ada modder yang bikin jadi autentik Nissan-Nissan gitu. Part-partnya, apa-apanya semuanya. Kayaknya karena game ini ringan, kayaknya modder bisa deh. Halo Saifuru, jangan takut. Aku tahu kita sedang berhubungan gitu ya. Yang belum jadi ceritanya kita ini ngutang sama organization mungkin Yakuza. Jadi kita bakal pakai mobil ini, anjir debtnya 4.800. Jangan keluar kota katanya. Lunasin dulu utang gua. Suaranya men. Go to Tatsumipe to look for Wag Racer. Kita cari anak-anak. Ini game mengingatkan gue sama Wongan Midlife. Gak perlu pakai kartu lagi. Asik banget nih.
Ini manual guys, manual nih guys, senggol dong. Apa itu main 28 tahun itu? Boleh mantap. Sampai di Tatsun PA PA lo. Kaido racer banget. Luangan ini udah. Emang wangan sih. Kayak di sini kita nyari musuh yang mau diajakin balapan dan taruhan. Orangnya pada disensor semua. Ini mobil kita. Ini, nah ini mobil-mobil musuh ada S15, Toyosu Tunnel Drag. Terus ini. Ini mobil Toyota yang gue belum tahu ini apa ya. Ini HP ini berapa? 280. Ini 200 HP. Kayaknya Daisuke ini aja deh dulu ya. Mobil kita cupu banget anjing, cuma ganti knalpot doang. Mobil orang tuh udah ganti pelek. Oke, kita tantang Daisuke. S15 melawan 180 SX. Deal. Kode ready-nya di sini kayak lampu. S15 kena asap 180 esek. Oke,
Ada 3 ronde kalau drag ini ya. Kalau bisa menang sekali lagi, menang. Cukup ya, 15 nya cukup. Mungkin gak pertama kali ya. Crossbet 320, dead payment 247, sidebet, cup 36, night trap bonus. Jadi uang yang dapat cuma 118 yen. Oke, kita kembali ke garasi aja. Mau ganti pelk sebelum lawan itu yang Toyota aneh itu tadi. Kayak Lexus sih, nggak tahu. Jam 11. Oke, uang kita berapa? 280. Nanti pelok. Body clock nih, ini Yokohama BBS lupa NK TO37 work lagi, yang mana yang keren ya? Pelk nggak pernah salah aja sih, berapa sih harganya? Anjir, 330. Nggak cukup, Pak. Perlu nyari uang lagi. Oke deh, berarti nanti. Oke, balapan melawan
mobil Lexus atau Toyota aneh itu tadi, kita lanjut di part selanjutnya. Bye bye.